Coba kita tebak ya, siapa yang betah disisir dengan menggunakan sisir sarung tangan ini? Kita coba ke Mayu. Ternyata Mayu merasa nyaman, tidak berontak. Mungkin dia merasa dielus dan membuat dia menjadi rileks. Sekarang kita coba ke Dupa. Wah, ini anak. Dikiranya sarung tangan ini mainan. Kita coba lagi ke Mayu. Dia tetap diam dan merasa nyaman dan membuat dirinya menjadi rileks. Mayu senang dan membuat bulunya menjadi rapi. Terima kasih, Mayu.